Guys, assalamualaikum semua. Video kali ni saya nak tukar side mirror. Side mirror jenis ni Apido. Apido. So ini lah untuk dia kanan. Baik guys. So ini view dia. View kat sini. Jauh sikit lah kan. Jadi ini saja lah aksesori nampak. Tapi kau-kau dia kan bergetar. Memang tak boleh bawa bincang baik. Getar dia. Getar kat sini. Side mirror dia punya. Kita jom. Kita boxing yang jadi kita nak tukar side mirror ni. Jom. So ini barang dia. Kita beli kat Shopee lah. Dah sampai. Jom kita boxing dulu. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Ini dia. Nak tengok dalam dulu macam mana bentuk dia. So, dia sendiri dia. Memang cantik guys. Alhamdulillah. Beli barang sampai selamat. So, dia pecah lah macam ni dia. Okay, seperti korang tengok dalam video ni kan. Okay, ni extension. Yep. Okay, ni extension jenis Apidomnya saya beli sekali bundle. Satu set lah, ini dengan ini. Okay, yang kanan ni original pada motornya. Memang standard kilangnya extension ni. So trick ni tak sama. Tak sama guys. Ni tak sama. Yang sini pun sama. Tak sama. Okay guys, tengok macam mana. Saya buka dulu. Okay, buka ikut arah. Lawan arah jam. Laikat ikut arah jam. Memang lain. Tak sama dengan yang saya buat sekarang ni. Ikat ikut lawan jam. Memang lain guys. Bisiknya ni. Orang kata motor-motor lain diikut satu arah. Arah aja. Motor ni pelik. Dua arah. Nak saya ikat. Mereka memang cantik guys. Memang cantik. Sekejap lagi saya nak ikat lah. Okay. Memang cantik guys. Sekarang ni saya nak buka sebelah kiri pula. Jom. Dan okay, kita dah buka sebelah kiri punya. So kita nak buka extension. Extension satu set dengan set mirror ni punya. Set mirror jenis biru ni. So ini side mirror sebelah kiri. Jom kita pasang. So trick dia lain eh. Ikat sama macam kau ikat macam biasa lah. Macam ni kau ikat. Memang ngam. Memang ngam. So ikat. Ini dia hasil side mirror di kanan. Nanti side mirror ni saya akan sediakan link lah kat bawah. Macam mana saya pasang, yang tu lah. Tengok pada motor korang.
kalau motor kurang macam sebelah kiri, trik dia ikut arah jam, ikat dia. Sama kanan pun ikut arah jam. Tak apalah, kau beli yang tu lah. Kalau motor macam ni special sikit motor dia. Yang kanannya ikut lawan arah jam, ikat, ikat ikut arah jam. Yang kanan pun sama, cuma dia lain sikit lah trik dia. Okay guys, itu saja daripada saya video ni. So jangan lupa support video ni, jangan lupa subscribe, like. Kalau apa-apa nak korang komen, komen lah. Yes, assalamualaikum. Okay, sebelum kita habiskan video ni, Din nak tunjuk macam mana, sebab apa, kenapa saya tak gemar pakai Submariner ni. Sebab satu, dia bergegar kiri kanan bila saya bawa laju kan. Gegar kau-kau, memang tak nampak apa kat belakang. So yang ni korang jangan biar abaikan lah, yang benda bulat eh. So saya nak salah side mirror ni. So macam ni lah, korang tengok trik dia ni, ikat ikut arah jam. Macam korang ikat macam biasa lah, korang ikat 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 kan, kiri kanan bersama. So sebab saya dah pakai extension ni, nampak pelik lah, tinggi sebelah ni tinggi, berbeza sikit daripada yang ini. Ni satu setnya ni kan, set mirror ni. So ni nampak, memang tinggi, memang pelik, memang tak sesuai. So saya pakai yang ni lah, nampak, nampak cantik sikit. Okay guys, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.